Assalamualaikum. Hai, apa kabar kawan dewa channel semuanya? Jumpa lagi bareng Dewa Yudin, tentu dengan video-video keren transportasi budaya alam Indonesia. Baik, hari ini kita akan laporkan situasi spot lalu lintas yang ada di jalur selatan ini. Tepatnya ada di Jalan Raya Mekarsari, Kecamatan Cibatu, yang menghubungkan antara Warung Bandrek dan Limbangan. Jalur selatan yang ramai setiap saatnya ini sekarang agak mulai lengang ya, karena akan ada PPKM yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, kawan dewa, kita lihat, pantau ke titik jalan ini ya. Meleku, meliuk, hampir seperti tapal kuda ya, kawan dewa, lingkarannya. Lokasi ini dekat ke Ropita Sari 1 ya, agak ke sebelah barat dari Ropita. Cuacanya panas ya, angin semilir. Kita ada di posisi pojok, berteduh agar tidak terlalu panas, kawan dewa, melaporkannya. Baik, terima kasih yang sudah gabung di Dewa Channel. Temani hingga selesai nanti ya, kawan dewa. Jangan lupa pula untuk subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu update video terbaru dari gue. Baik, kita langsung ke titik pantau ya, kawan dewa. Barusan ada meluncur Budiman menuju Tasikmalaya. Semoga perjalanannya selamat sampai tujuan. Jalanan kembali lengang ya, kawan dewa. Kita lihat masih ada kendaraan 1-2, roda 2, roda 4. Kita lihat ke arah barat, ada Budiman barusan, disusul dengan Sumber Jaya Trans Suos menuju Jakarta, relasi Kawali Jakarta ya. Semoga perjalanannya selamat sampai tujuan. Baik, lihat manuvernya ya, kawan dewa, cantik sekali tadi antara dua bis Budiman dan Sumber Jaya. Jalanan kembali lengang ya, kawan dewa. Kita lihat. Oh ya, kawan dewa, terima kasih yang sudah mampir dan subscribe ya, jangan lupa. Baik, ada Sumber Jaya Trans Kawali Jakarta warna ungu. Semoga perjalanannya selamat sampai tujuan. Mohon bantunya ya kawan dewa untuk subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, dari sebelah timur meluncur bis Budiman tujuan Jakarta, semoga selamat sampai tujuan. Seperti biasa ya, penumpangnya belum maksimal, masih ada kosong-kosong seperti biasa kawan dewa. Maklum, masih musim pandemi kali ini belum ada yang 100% full, masih tetap jaga jarak ya kawan dewa. Baik, kita lihat ada bis Budiman meluncur lagi dari arah Tasik menuju arah Bandung, Jakarta. Meliuk, indah sekali kawan dewa, luar biasa ya. Kita lihat pergerakannya, indah sekali kawan dewa. Dari liukan ini ada Budiman satu lagi, kirinya lagi Budiman yang ketiga kawan dewa. Kita lihat menuju ke Bandung ya, Banjar Bandung. Terima kasih sapaannya, walaupun hanya dengan kedipan lampu dikit saja. Baik kawan dewa, kita lihat manuver dari kontainer menuju arah Bandung. Diikuti oleh beberapa kendaraan roda 4, roda 2 ya, mulai lengang lagi kawan dewa. Kita lihat ada trailer ya di sini kawan dewa, muncul dari arah barat menuju arah timur, membawa barang berat berupa, kalau tidak salah, tumpuk beberapa ton, ribuan ton mungkin ya, dari truk ini. Semen, tumpukan semen dari Bogor biasanya, semoga selamat sampai tujuan. Diikuti sama Budiman. Banjar Bandung ya, relasi Banjar Bandung. Ada beberapa kendaraan menempat dan dua, masih dari belakang kita lihat. Ada Budiman lagi ya kawan dewa.
Terima kasih telelatnya ya kawan Dewa dari Budiman. Nyap sapaan yang baik sekali. Ramah sekali supirnya ya kawan Dewa. Terima kasih sapaan telelatnya. Semoga perjalanannya selamat sampai tujuan ke arah Tasik sana. Luar biasa ya kawan Dewa sambutan dari drivernya. Begitulah khas dari Jalur Selatan. Budiman yang telah mengasihkan klakson telolet. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Semoga selamat sampai tujuan. Baik, kita lihat arus dari Tasikmalaya ya, ada satu unit Budiman Banjar Jakarta. Semoga selamat sampai tujuan menuju arah timur, arah barat ya kawan Dewa. Manuvernya cantik sekali. Situasi lengang kembali ya kawan Dewa. Satu unit motor kendaraan roda 4 saja yang lalu lalang. Ada Prima Jasa, unik sekali ya ini motor bawa tumpuk kayu. Waduh, jangan dicontoh ya kawan Dewa. Terima kasih ya kawan Dewa sudah nonton dari tadi hingga sekarang. Target sudah selesai ya, ada momen cantik tadi dari Budiman. Terima kasih ya, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum, bye now.